Ternyata kalau kita beli kangkung di tukang sayur kan sama masih ada iketannya. Nah, ternyata ini masih ini ya, apa? Masih bermanfaat. Setelah saya diamkan, ternyata tumbuh tunas-tunas baru. Jadi kalau ibu beli kangkung ikat di tukang sayur, bekas akarnya jangan dibuang, lebih baik kita tanam aja karena tunas barunya muncul. Kalau yang saya pakai ini kompos sama campuran kompos sama sekam bakar, tapi ibu bisa beli juga kok di toko-toko pertanian media yang udah jadi, media tanamnya udah jadi. Nah, supaya bermanfaat, si kangkungnya akan saya tanam di sini. Jadi kan tinggal nggak usah beli kangkung lagi, tinggal panen aja. Kalau kangkung kan dia sukanya tempat basah ya, jadi sepertinya harus lebih sering disiram. Nih, kan saya simpan di sini, terutama nih, bagian akarnya kita tutup. Juga ada nih. Oke, saya simpan di sini. Mudah-mudahan bisa memunculkan tunas-tunas baru sehingga enggak usah beli sayur lagi. Bisa beli sayur kangkung lagi. Terima kasih.